Kucing kita bela duduk di riba kita, kita khuatir punggung ada najis. Apakah hukumnya? Hukumnya kalau khuatir boleh tengok. Cuma dalam bab solat, orang yang sedang solat tahiyat awal, datang kucing yang tidak ada najis, duduk di atasnya, tidak batal semayang. Bila kita nak berdiri tambah rakaat, kita tolak turun bawah, kita tambah rakaat. Kerana kucing itu suci. Ketika Nabi duduk, Nabi bercerita dengan sahabat, "Iza walaghal qalbu fi ina'i ahadikum," bila anjing datang minum dalam baldi ini, maka fa'ariqu, maka kena buang air itu. Faksilu husama'ah, basuh 7 kali air ini. Ini baldi itu. Nah, bila dengar anjing itu kena basuh 7 kali minum dalam bekah, maka sahabat tanya, "Dah kucing ke mana?" Nabi kata, "Kucing suci." Ha, jelas air. Daripada itu, maka kata ulama-ulama, kita tengah semayang, kucing mari duduk atas riba lah. Jarang mari duduk atas kepala. Mang, duduk atas riba. Tak ada masalah. Bahkan bukan kata kucing. Semua binatang dalam dunia ini, melainkan anjing dan babi, kalau duduk tak batal semayang kita. Kucing biasa dalam rumah lah. Kalau kita semayang dalam hutan, kita nak pergi ambil deriang pun semua tak. Kita semayang dalam hutan atau bukit, kita tengok tayar awal, 15 mari duduk atas riba. Mang, tak batal. Tak batal, jangan lari, tak batal. Ha, tak, panjang. Dia lagi tak salah, dia tak akan. Ha, banyak sikit rakaat. Faham lagi? Ha, tak batal. Nak? Ha. Thank you.